Jadi jumpa lagi dengan menarik. Jadi maaf ya tadi skip lagi. Kalian tahu nggak sih asal usul boneka ini? Nah, kalian pernah lihat kan setiap hari tuh aku pakai boneka ini mulu. Nah, jadi tuh masih dari bayi tuh masih dari bayi segini sama dari segini. Enggak segitu ya. Ini pas onda aku umur segini, abis itu umur kesegitu ayah atau mama aku balikin boneka. Nah, abis itu ya aku pilih lah. Nah, aku pilihnya yang ini. Atau enggak disuruh sama mama aku pilihnya yang ini. Nah, dari umur segitu gak tahu deh pilih umur berapa. Nah, abis itu kalau dua ya dan kalau nggak salah tiga tahun. Nah, tiga tahun bulanan tahun baru masih aku pakai boneka ini. Sampai ke umur 4 aku masih 2022 aku pakai lagi. Umur 5 2023 aku tuh masih pakai boneka ini. Dan 2024 aku umurnya masih pakai boneka ini. Dan 2024 kan ini dikit lagi umur 2025 ya. Aku tuh masih pakai boneka ini walaupun udah buluk, tapi aku jarang dicuci sama aku. Makanya kalau aku tuh habis nginep jarang-jarang disimpan dulu di sini buat dicuci. Oke, segitu aja asal-usul boneka ini. Yang udah ada berkarak-karak atasnya kayak ada telur gitu sih, suka demen cabutin kumpulin kayak emut. Yang misalkan nih ada yang lucu nih, ada yang gemesin nih, pokoknya bulunya bisa aku cabut-cabutin terus sampai ada bulu-bulunya kayak begini, tapi yang agak gedean dikit saya emut dan saya langsung tetel karena jarak ya. Oke, dadah, terima kasih tentang asal usul boneka ini. Coba 1-100 nilai boneka ini dan asal usulnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah.